pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan. Istri Verdi Sambo Putri Chandrawati hingga saat ini tak ditahan oleh Bareskrim Polri meski berstatus tersangka pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan Putri Chandrawati tidak ditahan karena kooperatif dalam pengungkapan kasus. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga mendapat surat rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan perhatian khusus. Meski sudah mendapat penjelasan dari Kapolri, publik menyebut alasan itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Sampai-sampai latar belakang dari keluarga Putri Chandrawati dinilai turut berpengaruh. Ditelusuri Tribun Medan, Putri Chandrawati ternyata anak dari seorang jenderal TNI. Ayahnya terakhir berdinas di Jakarta dengan pangkat Brigadir Jenderal. Tak cuma Putri, Verdi Sambo juga seorang anak jenderal bernama Mejen Purnawirawan Peter Sambo. Mejen Purnawirawan Peter Sambo pernah menjabat Kapolda Sumut pada tahun 1986. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.